Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li wa wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbij'alni mukimamis shalah wa min dzurriyyati. Shadaqallahu aladzim wa shadaqa rasuluhunnabiyul karim. Yang saya hormati Bapak Kepala Man Kota Bogor, Bapak Dr. Andes Haji Ruyani M.Pd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru ...Panitia Mat Sama Tahun Pelajaran 2020-2021... ...yang saya hormati seluruh Sipitas Akademika Mandua Kota Bogor... ...yang sedang menyaksikan acara Mat Sama Tahun Pelajaran 2021 ...lewat online Facebook ini... ...yang saya cintai dan saya banggakan... ...ananda semua para peserta didik Mandua Kota Bogor... Tahun Pelajaran 2020-2021. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bertemu dalam uh, daring acara matsama yang diselenggarakan oleh panitia matsama Tahun Pelajaran 2020-2021, okay. uh, yang tentunya juga rasa syukur ini perlu kita perlu kalian perlu kita panjatkan khususnya bagi kalian panjatkan eh, karena kalianlah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu eh, wa taala menjadi siswa siswi man kota Bogor di antara seribu orang lebih para peserta didik yang daftar menjadi peserta pendaftaran di Mandua Kota Bogor. Tentunya rasa syukur ini harus terus kita tingkatkan ya supaya Allah terus menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada panutan hidup kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, insya Allah. Ananda semua para peserta di kelas 10 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sebelum dimulai, Bapak ingin yel-yel Mandua Kota Bogor. Mungkin kalian sudah diberitahu oleh para panitia ya. Ketika kita menyebutkan Mandua Kota Bogor, maka kalian harus hafal visi Mandua Kota Bogor. Ya. Mandua Kota Bogor. jawabannya adalah berbudaya, berprestasi dan berakhlak mulia. Pasti bisa sekali lagi. Mandua Kota Bogor. Berbudaya, berprestasi, berakhlak mulia, pasti bisa. Allahu Akbar. Itulah visi uh, dari Mandua Kota Bogor ya. Jadi uh, harus dihafal oleh kalian karena visi itu adalah cita-cita dari sebuah lembaga. Baik, eh, ananda semua, para peserta didik kelas 10 Mandua Kota Bogor yang sedang mengikuti mat sama, pada kesempatan ini, Bapak diamanahkan oleh panitia eh, untuk memberikan wawasan tentang eh, pengembangan mutu di Mandua Kota Bogor. Ya. Mungkin kalian bertanya, kok ada sih pengembangan mutu. Apa itu pengembangan mutu? Ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, pengembangan mutu terdiri dari dua kata, yaitu pengembangan dan mutu. Ya. Pengembangan, pengembangan itu kalian sudah memahami tentunya proses-proses segala sesuatu di mana menuju ke arah yang lebih baik atau berkembang. Ya. jadi kalau pengembangan dalam hal pengembangan di Mandua Kota Bogor adalah proses-proses ataupun inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran ya, sehingga akan meningkatkan mutu ya, atau harapan ya mutu itu kan berupa harapan dari seluruh stakeholder Mandua Kota Bogor seperti itu nah secara gamblang adalah proses pengembangan mutu di Mandua Kota Bogor itu adalah uh, segala bentuk proses pengayaan yang berupa inovasi kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu Mandua Kota Bogor mutu sendiri sebetulnya di mandua kota bogor itu ada dua secara umum ya itu mutu akademis dan mutu non akademis ya. mutu akademis tentunya ya, dan mutu non akademis ini sudah dijabarkan ya di dalam bentuk visi misi dan target mandua kota bogor yang mungkin pada hari sebelumnya atau hari kemarin bisa jadi sudah diterangkan secara gamblang oleh pimpinan-pimpinan uh, lain di Mandua Kota Bogor. Ya. Nah, Pada kesempatan ini, uh, Bapak yang diberikan amanah oleh Panitia ya, untuk menerangkan tentang wawasan pengembangan Mutu. Nah, mutu yang dimaksudkan, uh, diamanahkan kepada saya selaku ketua tim pengembangan mutu Mandua Kota Bogor adalah terkait dengan mutu akademis ya, mutu akademik ya jadi mutu akademik inilah yang eh, yang diamanahkan oleh pimpinan Mandua kota Bogor baik itu komite maupun eh, kepala Mandua Kota Bogor dan seluruh pimpinan eh, untuk terus dikembangkan sehingga Mandua kota Bogor tentunya menjadi sekolah terbaik ya di seluruh Indonesia madrasah aliyah terbaik di seluruh Indonesia ya bahkan mungkin nanti bisa berbicara di tingkat internasional seperti itu nah pengembangan mutu akademik ya tidak terlepas dari harapan harapan target yang dibebankan kepada kita ya kepada Mandua Kota Bogor nah Harapan-harapan apa yang ingin di eh, apa yang ingin dicapai oleh Mandua Kota Bogor ya terkait dengan mutu akademik ini. Nah, kami semua para pimpinan sudah melakukan eh, rapat kerja maupun rapat-rapat eh, pimpinan dan rapat rapat eh, dewan guru bahwa ada beberapa hal yang merupakan prestasi-prestasi mutu akademik yang ingin dicapai oleh Mandu Kota Bogor. Di antaranya, ya, yang pertama adalah eh, bagaimana Mandua Kota Bogor menjadi eh, sekolah masuk dalam 100 besar UN seluruh Indonesia, baik itu Madrasah Aliyah maupun sekolah menengah umum, ya sekolah SMA umum. Jadi bagaimana Mandua Kota Bogor menjadi sekolah Terbesar dalam perolehan nilai UN se-nasional, ya, 100 besar. Nah, selama ini kita masih belum mendapatkan prestasi 100 besar di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah target kita sebanyak 75 persen. Ya, dari dua Kota Bogor diterima di PTN yang representatif ya baik melalui jalur senam PTN SBMPTN ya maupun ujian mandiri dan jalur-jalur uh, lain uh, dalam rangka untuk uh, memasuki perguruan tinggi negeri yang representatif seperti itu. Jadi kalau kita kalikan ya sekitar 250 peserta didik lulusan Mandu Kota Bogor yang kelas 12 nanti diterima ya dalam jangka waktu eh, tahun sampai tahun 2024 ini ya tentunya ke depannya kita menginginkan 100% ya atau semua total lulusan Mandu Kota Bogor diterima di perguruan tinggi negeri yang representatif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prestasi yang ketiga Mandua Kota Bogor menjadi juara pada lomba-lomba yang lomba-lomba akademik baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun universitas ya yang diselenggarakan oleh pemerintah diantaranya adalah misalnya oleh Kementerian Agama eh, Republik Indonesia Kemenag RI misalnya ada perlombaan akademik yang namanya kompetisi sains madrasah ya kompetisi sains madrasah kemudian juga cepat-tepat pendidikan agama Islam itu Nah, bagaimana Mandua Kota Bogor nanti berkiprah menjadi juara tingkat nasional, ya? Kemudian eh, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya ada yang namanya Olimpiade Sains Nasional, walaupun pada tahun terakhir ini dirubah namanya menjadi Kompetisi Sains Nasional atau KSN. Nah, bagaimana Mandua Kota Bogor eh, dapat menjadi juara, ya, sampai tingkat nasional bahkan mungkin nanti menjadi utusan dari negara Indonesia untuk berkiprah di tingkat internasional. Itu target kita sampai tahun 2024, ya. Kemudian lomba-lomba yang diadakan oleh universitas-universitas ternama. Kenapa? Karena apabila kita menjadi juara lomba yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri yang representatif, maka akan menambahkan indeks sekolah kita. Ya, sehingga nanti akan banyak Para peserta didik kita yang diterima di uh, perguruan tinggi ne negeri tersebut, contoh misalnya IPB mengadakan yang namanya pesta saja nasional, ya. Kemudian misalnya ITB ada oktan kimia ITB, kemudian UI, kemudian uh, uh, ITS, ya, dan banyak lagi universitas-universitas yang uh, the big fight university in Indonesia, ya, yang mengadakan lomba-lomba. Sehingga kita nanti indeks sekolah kita, apabila kita menjadi juara akan meningkat seperti itu. Kemudian juga eh, kita menginginkan prestasi itu adalah eh, selain lomba-lomba yang sifatnya akademik juga ada namanya di Kementerian Agung itu lomba robotik. Ya. Jadi robotik. Nah robotik ini adalah program bagaimana siswa-siswi eh, merangkai alat-alat eh, elektronik sehingga menjadi robot seperti itu. Nah ini. Merupakan program yang memang dalam rangka mengasah ataupun e, apa, mengembangkan potensi sains dan potensi e, fisika maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dengan robot. Seperti itu, zaman ke depan, segala sesuatunya tentunya akan dibantu oleh robot. Oleh karena itu, tentunya siswa madrasah, siswa siswa madrasah tidak boleh ketinggalan nih dalam hal masalah e, peralatan teknologi canggih seperti robot. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan sebuah perlombaan namanya lomba robotik ya tingkat nasional. Kemudian juga eh selanjutnya adalah prestasi dalam bidang eh, karya ilmiah atau penelitian ya. Baik yang dilaksanakan oleh eh, lembaga eh, kita, lembaga Kementerian Agama seperti misalnya namanya MIRES, ada namanya MIRES Madrasah yang researcher ya. Jadi eh lomba e, karya ilmiah remaja ya. Nah, bagaimana kita dapat berkiprah menjadi juara di e, lomba riset tadi ya. Kemudian juga e, siswa-siswi Mandu Kota Bogor menjadi siswa-siswi yang mahir membaca Quran. Ya, mahir membaca Quran artinya jangan sampai ada lulusan Mandu Kota Bogor ketika lulus dia membaca Qurannya masih terbata-bata. Nah, itu tentunya akan membawa image yang jelek tentang sekolah madrasah karena madrasah itu merupakan pendidikan kader e, agama Islam ya bisa dikatakan kader menjadi seorang ustadz artinya setiap para peserta didik mandu kota bogor dia harus mahir membaca Quran baik itu dari segi makhorijul hurufnya tajwidnya maupun lagunya seperti itu nah tidak cukup hanya mahir membaca Quran mandu kota bogor juga punya target atau prestasi menginginkan prestasi Para peserta bandua Kota Bogor, ya mampu menghafal Quran minimal tiga, tiga juz. Jadi target kita kelas 10 dapat satu juz, kelas 11 dapat satu juz, kelas 12 dapat satu juz. Sehingga kalau ditotal selama tiga tahun ini kalian ha dapat hafal Quran sebanyak tiga juz, seperti itu. ya Minimal itu. Syukur-syukur kalau ada yang lebih. Kenapa? Karena memang banyak para peserta di Kota Bogor yang masuk ke Mandua Kota Bogor itu dengan sudah, punya, sudah mempunyai kemampuan tahfid. Ada yang 3 juz, bahkan ada yang 10 uh, juz, ada yang 30 juz. Nah, tentunya uh, harus ditularkan ya, uh, kemampuan kalian dalam bidang tahfid ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa prestasi yang uh, mutu akademik yang ingin kita capai. Nah, bagaimana Mandua Kota Bogor untuk meraih beberapa prestasi yang merupakan standar mutu kita tadi? Maka langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Mandua Kota Bogor adalah setelah berencana tentunya sesuai dengan kaidah manajerial adalah yang pertama planning, yang kedua ada organizing yaitu membentuk organisasinya, menyusun organisasi ya. Bagaimana caranya? Tadi standar yang sudah direncanakan tadi, standar mutu akademik yang direncanakan tadi dapat terwujud. Nah, salah satu elemen atau bagian ya, dari struktur yang diadakan supaya terwujud tadi adalah yaitu tim pengembangan mutu. Ya, jadi Bapak Kepala Badasah Alia Negeri 2 Kota Bogor ya, pada tahun ini sudah membentuk namanya sebuah tim yang disebut dengan tim pengembangan mutu dan saya Bapak Ade Rahman ya e, ditunjuk diamanahkan sebagai ketua tim pengembangan mutu ya di mana e, saya juga dibantu oleh lima orang anggota dari dewan guru yang pertama adalah Ibu Haja Dr Anda Susyati Nasikin MSI ya beliau adalah seorang guru matematika kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Yeni Andriani, beliau seorang guru bahasa Inggris. Ya. Kemudian eh, yang ketiga adalah Bapak Mustafa MSI, beliau adalah seorang guru matematika. Kemudian yang keempat adalah Ibu Dede Dohia mpdi beliau adalah seorang guru uh, Quran hadis ya dan guru mata pelajaran keagamaan yang lainnya kemudian adalah ada ibu uh, sri hartuti sa nah itulah tim kami ya sebanyak uh, enam orang dengan saya uh, diamanahkan untuk mewujudkan salah uh, salah satu elemen untuk mewujudkan standar standar mutu akademik yang tadi saya sebutkan seperti itu Ya. nah jadi sekali lagi tugas tim pengawasan mutu adalah bertanggung jawab dalam proses-proses atau kegiatan-kegiatan akademik yang sifatnya bersifat inovasi maupun pengayaan-pengayaan selain daripada kegiatan-kegiatan akademik yang resmi atau yang reguler ya jadi kegiatan-kegiatan akademik yang yang di luar eh, jadwal resmi ya maka itu menjadi tanggung jawab dari tim pengalaman itu, baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatannya seperti apa? Ya akan saya sebutkan ya satu persatu kegiatannya setelah ini. Mari sebelum saya lanjutkan kita mengingatkan lagi tentang visi Mandua Kota Bogor. Mandua Kota Bogor berbudaya berprestasi, berakhlak mulia, pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, ya. Sekali lagi, mandua kota Bogor, berbudaya, berprestasi, berakhlak mulia, pasti bisa. Allahu Akbar. Baik. Kegiatan-kegiatan yang uh, dilaksanakan dalam rangka uh, terwujudnya standar mutu tadi yang pertama adalah yang jelas kegiatan ini nanti e, dilaksanakan untuk seluruh e, siswa siswi Mandua Kota Bogor ya untuk seluruh siswa siswi Mandua Kota Bogor. Yang pertama adalah e, penguatan mata pembelajaran atau mungkin bahasa sederhananya bimbel untuk kelas 12 ya. Jadi e, Mandua Kota Bogor melaksanakan bimbel. Jadi kalian e, Apabila nanti kelas 12, maka Mandu Kota Bogor menyelenggarakan bimbel di luar jam pembelajaran resmi, ya. Biasanya kan kalian masuk kalau bukan masa pandemi seperti ini atau masa normal, kalian masuk jam 7, pulang jam 15 misalnya, maka setelah kalian sholat asar, maka nanti akan disambung lagi pada pukul 15.30 sampai pukul 17, maka kalian melakukan tambahan pembelajaran, ya. Di mana eh, kurikulum ataupun isi dari pembelajaran itu adalah latihan-latihan ataupun penguatan-penguatan konsep pembelajaran yang terkait dengan soal-soal yang terdapat di dalam eh, SBMPTN atau ujian tulis berbasis komputer penerimaan eh, perguruan tinggi negeri, ataupun kalau memang misalnya ada ujian nasional, nanti kalian akan didrill, akan dilatih untuk membahas soal-soal yang terkait dengan ujian nasional seperti itu baik itu yang soal terkait dengan tes potensi akademik ya yang jurusan ipa kan ada mapikib ya matematika fisika kimia biologi yang ips ada ekonomi geografi sosiologi ya. yang agama juga ada matematika dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya ya. jadi memang ada penguatan-penguatan ya juga di madrasah ada namanya yang disebut dengan uambn ujian akhir madrasah Uh, tingkat nasional ya berstandar nasional UAMBN namanya ujian akhir madrasah berstandar nasional ya jadi mata pelajaran agama nah jadi mata pelajaran agama jangan sampai kalian seperti misalnya Quran Hadis kemudian fikih ya dan uh, sejarah kebudayaan Islam dan yang lain-lain itu nilainya harus yang terbaik di tingkat nasional seperti itu jangan sampai uh, kalian mendapatkan nilai yang kurang bagus nantinya. Ya, oleh karena itu diadakanlah uh, bimbel ataupun penguatan pembelajaran untuk kelas 12 ini. Yang kedua, Ananda uh, semua ada namanya program yang disebut dengan uh, bidang bina prestasi akademik ya, atau yang disingkat dengan BPA, di mana BPA ini uh, merupakan program uh, yang dikhususkan untuk uh, Kelas 10 dan kelas 11 yang mempunyai minat untuk nantinya menjadi para peserta lomba, ya, baik lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kemdikbud dan juga universitas-universitas, juga lomba-lomba yang lainnya, ya seperti itu. Nah, dalam rangka mempersiapkan calon-calon ataupun para peserta didik yang lomba maka diadakanlah program bina prestasi akademik. Jadi nanti adalah teknisnya kalian akan ditunjuk oleh guru-guru mata pelajarannya ataupun oleh kami dari tim pengembangan mutu ataupun kalian yang mau mengajukan diri silahkan nanti ikut dalam program bina prestasi akademik sama teknisnya jadi ini ada bagi kalian kelas 10-11 yang sudah mengikuti program bina prestasi akademik ada tambahan pembelajaran setelah pulang sekolah Uh, ataupun, misalnya, pada hari-hari yang uh, telah disepakati dengan pembimbing BPA-nya seperti itu, jadi nanti tiap mapel itu akan ada pembimbingnya. Nah, untuk waktu pembelajarannya, silahkan nanti disepakati. Bahkan, kalau misalnya mendekati lomba, maka akan ada namanya karantina, ya. Jadi, kalian nanti mungkin uh, selama satu pekan untuk full mempersiapkan uh, lomba yang akan kalian ikuti seperti itu, nah itu namanya ada programnya bina prestasi akademik, ya. Jadi eh, kalian akan eh, akan mena, eh, apa, eh, mendapatkan materi-materi materi-materi yang maju, misalnya untuk kelas 10 eh, mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, maka dia akan mendapatkan materi-materi kelas 11, matematika, fisika, kimia, biologi, bahkan sampai kelas 12. Kelas 11 akan menerima materi kelas 12, seperti itu. Begitu pula untuk yang IPS dia akan mendapatkan materi ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah untuk kelas di atasnya seperti itu. Sampai tuntas nantinya. Sehingga nanti ketika lomba maka akan siap ya karena dia sudah menguasai seluruh materi. Begitu pula dengan kelas agama seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan program bina prestasi akademik ya. Selanjutnya ada namanya adalah klinik bahasa ya. Jadi Klinik Bahasa dan Pengembangan Bahasa yang di eh, tentunya tadi eh, akan dipandu dibimbing oleh Miss eh, Dr. Anda Yeni Andriani ya, yang tadi merupakan bagian dari tim pengembangan mutu. Jadi klinik bahasa yang dilakukan di Kota Bogor eh, terkait dengan bahasa asing ya, yaitu bahasa Perancis bahasa Inggris dan bahasa Arab jadi kalian yang mempunyai minat ingin memperdalam bahasa maupun kalian yang merasa misalnya aduh saya e, kan saya lulusan dari SMP ini bahasa Arab tidak bisa ah saya mau ikutan nih memperdalam bahasa Arab nah bisa di situ di program klinik bahasa ini kalian bisa nanti bisa mendaftarkan ataupun kalian nanti juga akan ditunjuk e, oleh guru-guru bahasa Inggrisnya atau guru-guru bahasa Perancis, guru bahasa Arab untuk mengikuti program klinik atau program pengembangan ini. Jadi ada kelas bahasa nantinya. Sama prosesnya penambahan Kegiatan pembelajaran seperti itu, dan juga bahasa ini juga sangat berperan, kan, di dalam masalah SBMPTN juga ada bahasa Inggris, ya, baik terkait dengan uh, conversation, ya, maupun uh, structure atau grammar, ya, maupun uh, analisis teks bacaan, ya, seperti itu reading yang disebut dengan reading, ya, nah, ini, nah, kemudian <tuh> selanjutnya ada eh, program Tahfid dan BTQ. Nah, program Tahfid BTK BTQ yang, yang akan banyak eh, bertanggung jawab adalah Ibu Dedeh Dohiyah tadi. Ya. Nah, tahfid dan BTQ ini adalah program-program yang dihususkan ataupun dihususkan bagi yang ditunjuk karena memang masuk kemanduannya dia punya kemampuan tahfid. Ya. Terutama kelas 10 nih yang baru. Oleh karena itu kalian yang ada mengelampirkan prestasi tahfidz nanti harus mau dikelompokkan dibentukkan kelas kelas tahfidz seperti itu nanti ada pembinanya sama juga untuk waktu pembelajarannya fleksibel bisa di pagi hari jam 6 sampai jam 7 atau sore hari atau bahkan ketika libur misalnya kita gunakan seperti itu nah, jadi e, menyerupakan tanggung jawab kami ya jangan sampai kalian masuk ke mandua yang dulunya hafal 30 juz hafal 20 juz hafal 10 juz hafal 3 juz menjadi Justru setelah masuk keman dua kalian e, lupa ya hafalan-hafalan Quran kalian. Nah Ini oleh karena itu kami akan mengadakan program tahfidz ini minimal minimal ya minimal e, orang yang e, e, peserta didik yang sudah hafal mempertahankan hafalannya. Ya syukur-syukur tadi target kami adalah nambah tiga juz selama dia melakukan e, menjadi siswa-siswi keman kota Bogor. Begitu pula dengan baca tulis Quran. Nah baca tulis Quran atau klinik BTQ nanti. Banyak di antara kalian setelah hasil tes kemarin BTQ yang baca Qur'annya masih terbata-bata, masih belum lancar ya Bapak katakan. Nah, itu akan menjadi garapan kami. Jadi nanti kalian akan ditunjuk oleh penang oleh tim pengawasan mutu untuk mengikuti yang namanya matrikulasi BTQ ya. Kalian harus siap ya. alas nanti eh, kepada kalian yang kemarin mengikuti BTQ, kami sudah punya catatannya. Siapa yang lancar, siapa yang sedang, siapa yang kurang lancar. Nah, yang kurang lancar inilah nanti harus mengikuti program BTQ seperti itu. Ya, baca tulis Quran sehingga kalian nanti ketika lulus dari Mandua Kota Bogor tadi kan harus mahir membaca Quran baik secara makhorjul huruf maupun eh, tah, eh, tajwidnya dan lagunya. Nah. Selain itu ada program namanya eh, robotik. Ya, nah robotik bagi para pecinta robot kalian nanti akan ada beasiswa robotik jadi nanti kami akan mendatangkan uh, apa pembimbing pembimbing robotik dari luar karena kita memang guru-guru belum ada yang jago robotik ya dari laboratorium robotik Indonesia kami satu tahun kemarin kami juga sudah mulai bekerja sama nah, insyaallah akan diteruskan lagi pada tahun ini nah bagi kalian yang mencintai robot Silahkan untuk memperdalam di sini ya jadi nanti kita akan ada kelas robot ya para pencinta robot di sini nanti akan akan ditempa bagaimana cara menyusun robot dan sebagainya. Kemudian ada namanya program riset atau karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu diwajibkan bagi kelas 10. Jadi seluruh kelas 10 nanti wajib dia mempunyai tema untuk riset, kelompok riset, nah atau karya ilmiah. Nanti akan di, bekerja sama dengan guru-guru mantap pelajarannya jadi yang jurusan MIPA ya risetnya tentang MIPA yang jurusan IPS risetnya tentang IPS kemudian yang jurusan agama risetnya tentang masalah-masalah keagamaan nah ini satu kelompok itu dua orang sehingga dan ini menjadi salah satu syarat kelulusan kalian Jadi kalian yang tidak melakukan pada kelas 10 ini eh, riset maka kelulusan nanti kelas 12nya akan ditunda sebelum kalian menyerahkan tugas untuk pernah riset di Mandua Kota Bogor seperti itu. Nah tentunya nanti kita juga akan terus membimbing dari mulai kalian menentukan tema, kemudian menyusun uh, pendahuluan, uh, perumusan masalah dan sebagainya sampai kalian uh, apa kesimpulan dan bagian penutup ya seperti itu. Nah ini uh, program riset seperti ini. Nah. Itulah beberapa program akademik yang mungkin akan kalian uh, ikuti ya uh, selama menjadi siswa-siswi Mandua Kota Bogor ya uh, baik uh, sebelum dilanjut bapak ingin uh, memastikan lagi kalian tentang ya Mandua Kota Bogor yang merupakan visi Mandua Kota Bogor Mandua Kota Bogor berbudaya berprestasi berahlak mulia pasti bisa Allahu Akbar Nah, Seperti itu ya, jadi jangan sampai lupa ya. Visi uh, misi mandua kota Bogor, terutama visinya, ya, menjadi lembaga yang berbudaya, ya, terwujudnya madrasah yang berbudaya, berprestasi, dan berakhlak mulia. Ya. Baik, Ananda, uh, semua yang uh, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi sebentar lagi, insya Allah. Nah, untuk mewujudkan... Uh, untuk mewujudkan program-program tadi dan target-target atau standar mutu tadi, maka tentunya harus ada program-program yang merupakan program-program yang akan memperkuatnya. Di antaranya apa? Yang pertama, yang paling utama ini adalah gerakan disiplin akademik. Jadi bagaimana kami membuat program ini dalam rangka bertujuan supaya di Mendua Kota Bogor ini yang ada yang hidup itu adalah atmosfer akademik. Ya, jadi kita menginginkan uh, atmosfer akademik yang hidup di Mandua Kota Bogor ya. Kalian boleh mencintai masalah-masalah uh, yang lain ya. Mencintai seni, kemudian mencintai olahraga dan sebagainya Tapi uh, akademik inilah yang harus merupakan uh, sesuatu yang merupakan uh, target utama dari kalian Jadi memang di dalam hidup ini kita akan selalu ada prioritas ya prioritas. Nah, tentunya bagaimana masalah-masalah akademik tadi yang Bapak uh, bicarakan terkait dengan uh, akademik yang terkait dengan mata pelajaran, terkait dengan Quran dan bahasa dan sebagainya, itu merupakan uh, sesuatu yang utama di dalam benak kalian. Makanya kan ada ada pepatah ya dengan agama ilmu dengan agama hidup menjadi bermakna ya dengan ilmu hidup menjadi mudah dengan seni hidup menjadi indah ya jadi kita memang harus seimbang di dalam kehidupan sendiri ya dan bentuk keseimbangan di mana Kota Bogor bagaimana kalian berusaha untuk uh, atmosfer akademik ini menjadi yang utama seperti itu nah, ini nanti ada namanya gerakan disiplin akademik kegiatannya bagaimana jadi kami akan memberikan training training motivasi kemudian juga kami akan melakukan proses-proses penegakan disiplin setiap hari ketika pembelajaran dari tim pengembangan mutu itu nanti akan mungkin akan akan epal, uh, apa, uh, supervisi ke kelas-kelas ya sebagai uh, sehingga kalian betul-betul nanti itu disiplin dalam mengikuti pembelajaran ya uh, serius sungguh-sungguh tekun ya sehingga tidak ada lagi istilahnya uh, banyak nongkrong di luar ketika ada tidak ada guru misalnya uh, banyak main HP dan sebagainya ya, ini adalah bentuk gerakan disiplin akademik apalagi kalau kalian datang ke sekolah datang ketika waktu pembelajaran sering terlambat dan sebagainya. Nah ini tentunya tidak akan menunjang kepada keberhasilan target-target eh, atau standar-standar mutu yang tadi saya terangkan. Ya. Kemudian juga ada program yang disebut dengan eh, nanti kunjungan ke tempat-tempat yang mendukung kepada akademik. Misalnya contohnya kunjungan ke perusahaan-perusahaan tertentu. Pada tahun kemarin kami sudah melaksanakan kunjungan ke eh, Yakult, ya. kunjungan ke Yakult. Dan kunjungan ke Pokari Sweat, nah ini maaf, ke Yakult belum kita kunjungan ke uh, Pokari Sweat yang ada di Sukabumi, ya perbatasan Sukabumi-Bogor seperti itu. Nah ini uh, akan membuka wacana kalian, semangat kalian terutama nanti yang dari para peserta BPA ya yang akan uh, kita ajak, ya sekitar 100 orang biasanya seperti itu. Nah ini bahwa ilmu-ilmu yang kalian pelajari selama di sekolah itu ternyata memang diterapkan di dalam kehidupan terlebih lagi dalam dunia industri tentunya seperti itu ya baik itu yang menyangkut ilmu sains sosial maupun keagamaan nah, kemudian juga kami juga bekerja sama dengan alumni jadi nanti akan ada alumni-alumni yang akan membantu kalian dalam proses bimbingan ketika lomba ketika pelatihan-pelatihan dan sebagainya jadi alumni-alumni yang ada di IPB terutama yang ada di Bogor sudah kita kemarin mengundang mereka untuk berkomitmen ikut membina adik-adik kelasnya yang ada di Mandua Kota Bogor seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mendukung program-program tadi adalah adanya tentunya peningkatan mutu daripada para pembimbing atau kami-kami guru-gurunya nih ya baik dari semangat maupun konten daripada yang dibimbing kepada kalian. Misalnya saya seorang guru kimia, ya nanti mungkin akan dilatih oleh oleh ahli ahli yang lebih ahli kimia yang lebih dari saya. Seperti itu guru-gurunya ditingkatkan bagaimana cara belajar yang efektif dalam melatih, misalnya dalam rangka melatih melatih itu beda dengan kita belajar reguler seperti biasa kan. Ada trik dan teknis yang yang khusus gitu seperti itu. Nah, itu Guru-guru yang terlibat di dalam BPA maupun bimbel nanti akan ada diklat-diklat, uh, pendidikan dan latihan sehingga mereka punya kemampuan untuk uh, meng, uh, apa, membimbing kalian, ya seperti itu. Nah itu saya kira beberapa program dari pengembangan mutu ya bapak berharap uh, kalian bisa mengikutinya. Kalian harus berniat bahwa kalian uh, apa. Uh, Sekolah di MANDUA adalah dalam rangka beribadah secara umum, tentunya bahwa memang tujuan kita juga beribadah. Wama Holaktul Jinna, insa illa Budun, dan juga tentunya kalian punya tugas yang sangat mulia itu e, menunaikan e, apa perintah orang tua. Ya, orang tua kalian sudah berusaha menginginkan putra-putrinya diterima di MANDUA Kota Bogor, maka jawablah tugas atau apa perintah dari orang tua ini supaya kita menjadi anak-anak yang biru walidain anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua yang tentunya balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan tentunya eh, bahwa kesungguhan kalian, ketekunan kalian, kedisiplinan kalian mengikuti se sebagai seorang peserta didik Mandu Kota Bogor ya tentunya dalam rangka untuk meraih atau menggapai cita-cita kalian sehingga kalian sukses baik di dunia maupun di akhirat. Demikian lebih kurangnya mohon maaf apabila ada yang salah datang dari kehilapan diri pribadi saya Apabila ada yang benar datang dari Allah maka kita jangan sekali-kali ragu mengambil kebenaran tersebut Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh